channel YouTube Chaturaga Komputer seperti biasa bersama aku, Tia. Acer belum lama ini merilis laptop terbarunya di pasar Indonesia. Salah satunya laptop yang akan aku bahas pada video kali ini. Dan keunggulan laptop terbarunya ini adalah bobot yang ringan, bodi yang tipis sehingga gampang dibawa kemana-mana. Spesialnya pada laptop ini, layarnya sudah menggunakan layar OLED. Acer dengan layar OLED? Menarik untuk kita bahas nih. Tanpa nunggu lama lagi, langsung aja ini dia. Acer Swiftgo 14 OLED 75 HD. Oke, kalian bisa lihat ini dia laptopnya. Sekarang aku akan bahas mulai dari bagian desainnya dulu. Desain pada laptop Acer ini memiliki desain yang sama dengan laptop Acer terbaru lainnya. Untuk bagian covernya ini benar-benar polos banget, hanya ada logo Acer yang posisinya ada di bagian atas cover dan ujung-ujungnya juga agak membulat. Jadi overall untuk desainnya ini memberikan kesan yang lebih mewah dan kalem. Untuk varian warna dari Acer Swiftgo 14 OLED ini ada dua, yaitu Sunshine Gold dan Pure Silver. Untuk material laptop ini secara keseluruhan terbuat dari aluminium dan sudah dipastikan untuk build quality-nya akan terasa lebih kokoh dan solid. Untuk dimensinya, laptop ini berdimensi 31.29 × 21.7 × 1.49 cm dengan berat 1.32 kg. Oke, kita lanjut ke kelengkapan port pada laptop ini. Kita akan mulai dari sebelah kanan dulu. Pertama ada Kensington lock, USB 3.2 type A, audio combo jack dan micro SD card slot. Lanjut di sebelah kiri ada 2 buah USB Type-C Thunderbolt 4 yang support transfer data, DisplayPort, dan power delivery. Selanjutnya ada HDMI 2.1 dan yang terakhir ada USB 3.2 Type-A. Selanjutnya untuk konektivitas pada laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Seperti biasa, kita akan mulai bahas dari bagian layarnya. Layar di laptop ini berukuran 14 inci, beresolusi 2.8K 2880 × 1800 pixel dengan panel OLED. Dan untuk aspek rasionya ada di 16 berbanding 10. Brightness-nya 500 nits dengan 100% DCI-P3 color gamut. Didukung mengentap Rheinland iSafe yang dapat mengurangi paparan sinar biru dengan tanpa mengurangi kualitas warna. Sehingga lebih aman dan nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Laptop ini menawarkan pengalaman visual yang lebih berwarna. Adanya sertifikasi VESA Display HDR True Black 500 membuat layar laptop ini dapat menampilkan warna hitam yang pekat sehingga kontras rasio mencapai 1 juta banding 1. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 1440 pixel dengan dukungan Super Clear QHD AI kamera. Dan pengalaman meeting online dan video call kalian menjadi lebih jernih berkat penggunaan teknologi Acer Purified Voice dan Acer Temporal Noise Reduction yang dapat mengurangi noise. Untuk bagian keyboardnya punya layout khas keyboard Acer yang lain. Tapi untuk typing feels-nya ini aku rasa enak dan empuk banget mengingat ini seri Swift. Dan tidak ketinggalan ada backlight-nya juga, untuk sensor fingerprint-nya menjadi satu dengan tombol power-nya yang berada di pojok kanan atas. Untuk bagian touchpad, Acer menggunakan touchpad Ocean Glass, di mana bahan utamanya terbuat dari limbah plastik laut, punya feels yang sangat smooth dan responsif ketika digunakan dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin di laptop ini menggunakan 2 buah fan dan 1 buah heat pipe dengan pembuangan udara ke arah belakang. Laptop ini juga memiliki teknologi Acer Twin Air dengan kipas ganda yang dapat memberikan suhu 10% lebih dingin pada berbagai skenario dengan performa yang bisa diatur melalui kombinasi tombol Fn plus F. Untuk sisi audionya pada laptop ini sudah menggunakan 2 buah speaker stereo dari DTS Audio dan Acer True Harmony untuk kualitas suaranya enak didengar dan bassnya lumayan kerasa, cocok banget buat kalian pakai mendengarkan musik. Ini dia hasil dari audionya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian spesifikasi pada laptop ini. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-13700H, 14 core dengan 20 thread, boost clocknya up to 5 GHz dengan TDP 45W.
Untuk graphic card-nya menggunakan Intel Iris Xe Graphics. Laptop ini sudah tersertifikasi Intel Evo yang merupakan sebuah sertifikasi untuk laptop yang memiliki performa dan juga spesifikasi yang tinggi. Kriteria standar Intel Evo antara lain spesifikasi minimum yang mencakup prosesor, layar, daya tahan baterai, fitur isi ulang cepat, konektivitas, dan responsivitas. Jadi untuk kalian yang bekerja di konten kreator maupun graphic design, laptop ini pastinya sudah pas dan nyaman untuk jalani program editing seperti Adobe Family atau aplikasi berbasis 3D seperti SketchUp, Blender, atau mungkin AutoCAD. Pada sektor penyimpanannya menggunakan SSD berukuran 1TB M.2 PCIe NVMe generasi keempat dengan memori RAM 16GB LPDDR5 6400MHz dual channel onboard. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 4 sel 65 watt-hour dan Acer mengklaim laptop ini bisa bertahan hingga 11 jam penggunaan ringan. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home and Student 2021. Oke, di paket pembelian laptop ini sudah include dengan kabel power dan power adaptor, buku panduan dan kartu garansi, dan yang terakhir ada backpack dari Acer. Kita masuk ke bagian kesimpulan pada laptop ini. Acer Swift Go 14 OLED 75HD ini merupakan laptop terbaru dari Acer yang memiliki banyak keunggulan. Dengan desainnya ramping dan ringan, layar OLED yang super cerah, dan performa dari Intel Gen 13 yang sudah tersertifikasi Intel Evo, sudah menjadi selling point untuk laptop satu ini. Dan kalian sebagai content creator mungkin bisa lirik laptop yang satu ini. Untuk harganya ada di kisaran 15-16 jutaan saja. Oke, itu dia tadi pembahasan kita tentang laptop Acer 14 Swift Go ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Chaturaga Komputer. Jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian yang kepo mengenai harga dari laptop Acer ini, kalian bisa DM IG kita di @chaturwargakomputer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you bye-bye.